Oke, selamat pagi ya. Hari ini saya mau tes oke mesin bodan CNE 960 untuk pengiriman ke Halmahera Selatan, Pacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Yang pertama kita tes adalah tes jahitnya dulu. Biarkan dia hidup. Sekaligus ini juga bisa buat panduannya, walaupun ada di buku panduannya. Kita tes jahitan lurus. Enter sini ya. Bisa playnya dari sini, bisa juga playnya dari sini. Nah, kita pasang. Bisa kita play dari sini ya. Oh, ini sepatu masih naiknya, perhatikan. Apabila ada tanda seperti ini, berarti sepatunya belum turun. Kita turunkan dulu. Ini untuk jahit lurus biasa ya. Nah, ini keterampilannya untuk jahitnya lurus atau tidak, yaitu usernya. Oke. Bisa kita balik dengan menunya itu jahitannya lain. Bisa kita kasih jarak 5 mili ya dari. Oke, kita bisa pakai yang lain ya, misalnya zigzag atau apa nih. Misalnya ini kita coba yang ini. Nah, kita enter sini. Nah, start. Pastikan benangnya lancar ya, jangan sampai tersangkut-sangkut. Yang lain misalnya ya, seperti yang ini. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini yang tadi diubah ya. Oh, ini catatan penting ya, khusus untuk S960. Setelah terima barang itu diamkan 1-2 jam ya. Buka packing, cek kelengkapannya, konfirmasi terima barang, wajib untuk garansi ya. Lihat cara kerja via buku USB atau CD, tergantung yang ada. Konsultasi ke penjual, khusus CNE 960, jangan mengatur kalibrasi pada layar ya. Ini catatannya, jangan mengatur kalibrasi ya. Oke, setelah kita tes ini sebenarnya masih banyak ini untuk bermacam-macam. Tapi kayaknya ya kita tes satu aja ini ya. Kita enter. Kita geser di sebelahnya sih. Hasilnya ya. Nah, kita lanjut ke lubang kancing. Lubang kancing tuh ini. Kalau misalnya ada kancingnya, kancingnya taruh di sini. Nah, ini buat ngatur besar kecilnya kancingnya. Nah, bisa saja kita lepas ini saja. Ini lepas ya. Oke, sudah terpasang. Nah, yang paling penting adalah ini liver putnya turun. Nah, seperti ini. Pastikan turun ya liver putnya. Oke. Nah, setelah itu turun, kita ambil di nomor 3. Nah, ini lubang kancing. Sudah otomatis. Misalnya kita coba ini ya. Kita enter. Nah. Turunkan sepatu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita bisa langsung jahit saja, tidak ada aturan lain.
Kita biarkan dia bekerja sendiri. Jangan lupa diangkat ini hasilnya. Nanti kan saya mau coba yang lain lagi ya, satu lagi misalnya yang model bulat buat kayak kancing lepis yang ini. Nah, kita enter. Pastikan ini udah diangkat dan diturunkan kembali ya sebelahnya. Oke, kita jalankan. Hasilnya ya. Oke. Sebenarnya ini kurang tebel ini. Oke, sekarang kita masuk ke menu bodinya. Kita matikan dulu mesinnya. Dan kita copot ini. Oke, kita ganti. Naikkan liverput. Kita ganti sepatu utamanya. Nah, cara gantinya ya. Kita ganti pakai ini, sepatu khusus bodir. Sepatu khusus pembudir. Setelah kita ganti, kita masukkan apa? Matikan mesin, masukkan ini. Nah, seperti itu ya. Pastikan masuk dengan sempurna ya. Nah, gini. Jadi kalau didorong begini nggak copot. Itu. Nah, kita nyalakan kembali. Dia akan langsung merespon USB-nya, kayak USB. Nah, ini turun, sepatunya turun ya. Kalau enggak turun. Nah, oke. Okay. Ini udah beres. Hal yang pertama dilakukan kita cek di sini. Nah, USB-nya baru ada satu gambar ini. Tapi kita bukan jalanin ini ya. Oke. Okay. Nah, kalau mau gambar-gambar lain ada di sini, banyak. Flora fauna ya, tulisan dan sebagainya. Tapi kita mau input dari USB ya. Kita masukkan dulu USB-nya. Nah, cara masukinnya adalah di sini. Menu import di sini. Bukan update setting banyak, tapi import di sini. Biarkan dia ini dulu. Ini ada beberapa. Nah, kita yang memasukkan adalah ini. Kian Perkasa. Oke, kita langsung import saja. Nah, enter. Sudah oke. Kita keluar. Nah, ini misalnya kita hapus dulu ya. Adanya adalah di sini. Nah, ini. Ingat ya. Dia masuknya di sini. Di sini bisa sampai 100. Nah, kalau misalnya kita klik sini, dia akan merubah posisi frame-nya. Misalnya ini kita klik. Nah, kita ganti ke enter langsung ya bisa, atau klik sini dulu boleh. Dia akan bertanya beyond the line the frame please reset file. Oke. Okay. Nah, kita ganti ke ukuran besar berarti. Nah, baru kita enter. Jadi ini ukuran besar. Kita masuk tadi dengan ukuran kecil. Jadi jangan bingung ya. Nah, ini udah bisa tinggal start gitu. Nah, ini speednya ya. Kita boleh pakai 650 ya. Enter sini atau enter sini, perhatikan di layar. Nah, ini belum diturunkan. Nah, silakan start sini boleh atau lewat sini ya.
Oh iya, pastikan tidak terpentok oleh area belakang ya. Ya, mesin sudah mulai jalan, jadi diperhatikan adalah jalannya mesin dari sebelah sini. Atas oke, pengiriman ke Halmahera Maluku. Apabila skocinya naik, Anda boleh kendorkan seperti ini ya, turunkan angka.
Apabila ada tulisan di layar seperti ini ya, please change the color after thread, dia maksudnya ganti benangnya gitu. Kita nggak usah ganti, kita lanjut saja. Ya. Pastikan benang lancar, ini benangnya tersangkut-sangkut ini. Aduh, sorry, benangnya tersangkut-sangkut. Ada. Karena memang tidak dikasih dudukan yang iya. Sini aja kan. Nah. Ini benangnya lancar ya, jangan sampai tersangkut-sangkut. Dan kita masukkan ke sini.
Oke, tes oke, berjalan lancar, tidak ada kendala dari mulai tes apa namanya? Tes jahit sampai ke tes bordir. Semua berjalan sangat lancar ya. Tidak ada kendala. Oke, siap dikirim. Ini kalau untuk kembali ke menu utama ya. Klik sini. Terus kembali ke sini. Nah, ini silang. Nah, seperti itu menu awal. Oke, siap dikirim. Oh iya, ini hasilnya ya. Hasilnya ini hilangnya tadi tersangkut-sangkut sedikit. Hasilnya ya. Foto dulu sedikit. Cekrek, oke ya. Nah, ini belakangnya ya. Lancar, tidak ada kendala. Foto dulu. Cekrek, oke. Terima kasih atas orderannya, ditunggu order dan kabar baik selanjutnya. Salam sukses selalu, semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai kita semua.